Satu, dua, tiga. Tuh kan, ih pengen banget. Tak, enggak, tak gendong kemana-mana. Ini ada hadiah dari Raisa, Bu. Saya coba nganterin aja, abis Raisa apaan? Malu katanya. Hadiah apa? Sini, Nek, sama saya. Ya, dari Raisa katanya. Sampai ya? Gemeter nih aku nih mau buka. Dari Raisa, Nek. Dari Raisa untuk Bapak, Ibu, sama Nenek. Ya Allah, Ma, gitu mau berangkat, Ma. Ya Allah. Maaf ya, Mbak. Ih, si cantik banget. Sampai senyum, Mbak. Ih, cantik. Gak punya gigi. Bukan gigi, bukan di bibir, Mbak. Bukan di gigi. Raisa terus menjadi anak baik, jadi anak soleha, anak pinter, amin. Menurut versi Raisa. Terus menjadi kebanggaan kedua orang tua. Assalamualaikum, teman-teman. Siapa yang kangen? Sebentar lagi kita mau bulan Ramadan. Bulan kalian Ramadan. Pastinya kalau di kita tuh ada THR online. Coba opening disuguhin sama duit. Jadi tapi, untuk teman-teman yang ini. Jangan dong, ini buat main game sama Bamba sama kalian. Jangan juga ini sayang belum ada loh uang yang tersebar. Justru kita, itu karena ini kan yang paling simpen malah. Ini kan yang paling unik. Ini buat orang rumah kan. Ini nanti ini game orang rumah yang ini lucu nih. Nah, ini buat netizen, tapi ini khusus subscribers. Jadi dari hari ini kalian mau subscribers baru, subscribers lama, siap-siap aja daftar. Enggak daftar sih kayak absen kali ya. Absen. Nontonin vlog kita dan standby, mata rezeki itu datang di kalian gitu. Pokoknya spam likes dan komen di bawah siapa yang udah subscribe, karena kan aku enggak bisa ngedatain satu-satu. Jadi mulai hari ini beruntung kalian yang nonton vlog ini, karena sebelum kita pergi ke rumahnya Raisa untuk insya Allah memberangkatkan umroh, kita akan bagi-bagi di hari ini pertama kali sebelum puasa. Mau kasih pertanyaan gak kamu? Kasih pertanyaan. Aku pertanyaan tuh bingung dari ayangnya dulu pertama. Pertanyaannya adalah alhamdulillah udah nyampe. Suami aku biarin aja aku tinggal, dia lagi ngurusin duit. Lagi transferin. Pertanyaannya apa tadi ya? Ya pokoknya khusus subscribers, berarti kan harus subscribe dulu sebelum kita ke rumahnya Raisa. Mana ya Raisa ya? Raisa mana ya? Udah dong, jangan ketawa. Dateng kok ketawa, tak gendong juga. Jangan dong. Tak gendong. Satu, dua, tiga. Tuh kan, ih pengen banget. Tak gendong kemana-mana. Gambaran Mona berapa tahun lagi gak sih? Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Raisa mohon maaf, ini kita sampai rumah Raisa ya digendong begini? Enggak dong, udah makanya. Udah menyusuk, Bu. Icis mau ketemu orang tua Raisa. Raisa masih ingat kan sama saya? Masih ingat sama Icis yang mana? Yogi yang mana? Pernah ketemu nggak? Pernah. Kapan? Masih sekolah. Emang Raisa pengen jadi artis karena apa? Karena kalau banyak duit, bisa ngajak orang tua ke Mekah. Oh, Masya Allah. Orang tuanya Raisa pengen naik haji atau umroh? Umroh aja. Oh, umroh aja. Dicatat ya, Om. Nanti kita berangkatkan. Yeay, insya Allah, amin. Oh iya, benar pasti sekolah. Ayo, Raisa, kita harus bergandengan tangan. Soalnya di sini banyak itu suka gandengan yang aku tiba-tiba. Ya, Raisa, lipstick Icis bagus nggak? Mana rumahnya? Jadi, kalau teman-teman ingat di konten yang kemarin tuh yang kita ke sekolah, Icis tuh pengen ke rumah Raisa, pengen ngasih hadiah ke orang tuanya Raisa gitu. Raisa udah bilang belum? Oh ini ya, surprise ya? Bagus. Tapi orang tua tahu Icis mau main ke rumah? Belum. Oh bagus, nanti pas main ke rumah. Siapa nih? Motor. Ini biasa aja kan? Nempelin buka. Biar orang bisa lewat maksudnya. Semua orang begitu sebelahnya rata pipinya. Nempel tembok lewat. Raisa nanti bulan puasa di mana? Di rumah aja. Iya, di rumah. Nanti kapan-kapan Icis mau ngajak Raisa buka puasa di rumah Icis ya? Mau. Iyalah, Icis nyiapin buka puasa, nyiapin THR. Raisa mau enggak THR? Mau. Bagus. Beda orang, maaf. Emak mana? Salah orang mau ke rumah Raisa. Keren mamanya Raisa. Gini tante ya. Bukan yang gini. Mau dicolongin aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mamanya Raisa? Iya, Nenek. Oh, ah, Nenek. Neneknya. Nek, Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Sehat? Masuk. Izin ya, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nek. Ih, Nenek cantik banget. Assalamualaikum. Nenek cantik banget, senyumnya cantik ya. Ini mamanya Raisa. Oh, Assalamualaikum. Iya, Tante. Ria Ricis, satu sehat. Kemarin Icis ketemu sama Raisa di sekolah, tapi abis ini main kesini mau ngasih hadiah. Ini bisa ketemu juga. Sebenarnya Icis mau ngasih hadiah dari Raisa. Raisa malu ngasihnya sendiri. Hadiah apa? Untuk ibu bapak, buat nenek juga boleh katanya. Kata Raisa kalau nenek mau hadiah, mau juga gak? Ada kakek? Almarhum udah gak ada. Oh, innalillahi. Udah meninggal. Berarti hadiahnya dari Raisa untuk ibu, bapak sama nenek. Sama Raisa juga berempat. Ini ada hadiah dari Raisa, Bu. Saya coba nganterin aja. Abis Raisa malu katanya. Hadiah apa? Sini, Nek. Sama saya. Ya, dari Raisa katanya. Sampai gemeter nih aku nih mau buka. Dari Raisa, Nek. Dari Raisa untuk bapak, ibu sama nenek. Ya Allah, Ma. Gitu mau berangkat, Ma. Ya Allah. Dari Raisa. Raisa ya yang mau berangkat. Raisa, makasih ya. Ya Allah, makasih. Nenek Raisa juga berangkat. Aduh, aku jadi sedih. Aduh, makasih Kak Icis, ya Allah. Emang aku udah pengen banget, cuman dari mana begitu? Dari Raisa. Kak Icis, makasih ya. Raisa, Bu. Dapat dari malaikat aku, ya Allah. Makasih Kak Icis. Ayah, ya, ini beneran ya Kak Icis dateng nih ya ngasih hadiah umroh buat kita ya. Ini dari Ria Ricis ya, kita mau diberangkatin ya. Kita berempat tuh ya, ya Allah. Iya, dari Raisa, Pak. Saya mau nganterin aja. Makasih ya. Ya, makasih. Iya, Pak, Raisa, Pak. Makasih tuh, Raisa. Saya coba kenapa mau berangkatin Bapak sama Ibu umroh sama Nenek juga. Ya, ada pengalamannya untuk umroh. Soalnya dari kemarin pengen banget umroh. Oh, Masya Allah. Semoga lancar perjalanannya. Emang, terhabis langsung diurus. Emang aku udah pengen banget. Cuma gini, ya aku pengen banget ngangkat umroh. Tapi dari mana ya? Aku mikir gitu. Ya, emang kan kayaknya kerjanya cuma tukang parkir ya. Terkali rezeki dari kantor. Kalau emang ayah dia berangkat dari kantor, aku aja deh kalau ayah nggak mau berangkat. Aku gitu ya Allah, Kak Icis, doa aku dijabah ya Allah. Makasih Kak Icis. Berarti ibu, bapak, nenek, Raisa orang yang dipilih sama Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Umroh atau haji kan semua pasti bisa berangkat untuk orang-orang yang memang mampu gitu. Tapi kan nggak semuanya ada panggilan. Raisa, ada yang mau disampaikan ke ibu, nenek, sama bapak? Semoga lancar jalan. Amin. Ya Allah, makasih ya Raisa, malaikat kecil ibu. Ibu, ada yang mau disampaikan gak, Bu, ke Raisa, Bu? Kalau aku terima kasih banyak sama Raisa ya. Emang ini anak perempuan saya satu-satunya. Masya Allah. Makanya ini malaikat buat saya ya Allah. Emang benar-benar terima kasih Raisa. Mudah-mudahan masa depannya lebih dari yang ibu harapkan gitu ya. Amin. Bisa berangkatin ibu ini. Terima kasih banget Raisa. Amin. Ya Allah. Emang perempuan satu-satunya ini. Emang anak ibu ada berapa? Anak saya 5, yang 5. Satu gak ada. Meninggal. Nah ini yang perempuan ini doang. Semuanya abang-abang ya atau ada ya. Adiknya? Iya, abang-abang. Oh, ini paling kecil. Paling... Ya. Oh, Masya Allah, bawa tetap bawa berkah. Masya Allah. Ibu tahu gak waktu di sekolah, terus nanya sama Raisa. Raisa, cita-citanya pengen jadi apa? Gak ada cita-cita, pengen berangkatin orang tua umroh aja gitu katanya. Wow. Di saat teman-teman yang lain pengen jadi dokter, pengen jadi artis, pengen jadi pilot. Raisa jawabnya pengen berangkatin umroh katanya ya, gitu. Emang tuh ya ampun, jadi gak bisa ngomong. Bapak gimana, nyangka, Pak? Nyangka tiba-tiba umroh. Ya gak nyangka lah. Bapak peluk dong, peluk Raisa deh, ada anak bontot ya, sayang. Oh, emang anak kesayangan ini dong, saya sendiri ya ampun. Kalau tidur emang sama ayahnya terus. Oh, iya. Ya. Aku juga waktu papa masih ada, nah. Bungsu tuh pengen emang deket banget sama papa. Sehari-hari ya saya berjualan tuh kalau pagi. Di mana, Bu? Ini di rumah.
Saya di rumah jualan, cuman pakai tampah. Jualan saya keliling, jual gorengan, lauk mateng. Saya muter tiap pagi. Ya emang sih banyak yang ngina, lu nggak malu katanya kerja apa jualan pakai tampah? Ngapa mesti malu? Orang halal. Bener. Gitu. Aku bilang gini, ya Allah Bismillah, mudah-mudahan dari tampah ini nih saya bisa gitu. Nah ini yang bantu nih saya nih kalau saya jualan. Mbak keren. Pertama saya yang dulu berjualan. Oh iya. Iya. Keren. Jadi saya terusin. Sekolah anak-anak itu kita. Jadi ayahnya Raisa cuma tukang parkir. Parkir di kantor imigrasi. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar ya. Suami saya juga nggak sakit tuh meninggalnya di sana, Pondolabu jualan, jualan buah, duduk, langsung jatuh gitu langsung udah. Apa aku nggak ada sakit nggak dapat tidur tiba-tiba nggak bangun, umur nggak ada yang tahu ya Bu. Nah, iya makanya itu. Berarti sekarang siapin kesehatan, siapin baju-baju, siapin rendang. Kalau aku sih harus bawa rendang. Berarti nanti habis ini tim kita langsung urusin biar langsung berangkat. Oh iya ini maaf. Apa Kak Ici, saya mau nanya ini kan untuk pemberangkatannya nih kira-kira yang dipersiapkan dari Kak Ici siapa? Semuanya. Semuanya. Ibu tinggal nyiapin baju aja. Rendang. Oh, ada sih pakai Indomie banyak ya? Rendangnya ada kok di sana, Bu. Rendangnya ada. Semua kita siapin. Ibu bawa baju, Raisa ntar bawa baju, Papa bawa baju, Nenek bawa baju. Amin ntar nanti uang jajan ada ntar di sana belanja lagi kita. Ya Allah, ya Allah. Enggak mimpi, Sa. Iya dong beneran. Ya udah Bu kalau gitu sekarang pamit, cuma nganterin doang. Minum dulu. Bawa bekal, Bu. Nunggu hujan minum. Ya Allah, Kak Ici. Ada lontong pagi, Mas Hada itu. Lontong isi oncom. Gak apa-apa, boleh mandi. Kan harus gak, kalau ditawarin gak boleh nolak ya, Mbah ya? Iya, iya. Ya kebetulan nih, tadi kita tadi kita jualan nih. Ya emang minggu mungkin tadi agak sepi, jadi masih ada. Maaf ya, sisa nih. Gak apa-apa, ayo, Mbah. Ini kan berkahnya di sini ya, Mbah ya. Makasih, Mbah. Gak boleh nolak. Ini kita jualan tiap pagi begini, Kak Icis. Penari aku yang bikin itu. Keren. Mbak umur berapa sih, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak? Hampir 80. Huh? 70. Masya Allah. 78. Masih kuat banget, sehat banget. Tipsnya apa, Mbak? Tips kuat, tips happy gitu. Ya, sehat. Apa, olahraga nggak, Mbak? Enggak. Terus tiap hari ngapain? Cuman saya... Kalau ya, itu aja bikin-bikin gitu, goreng apa keren. Itu. Kalau saya kali ini, saya rebusin kayak sere, daun salam gitu. Saya gitu aja buat jam 3, stamina. Jam 3 sore itu nyiapin bakal besok pagi. Jam 4 bangun, langsung. 4 pagi? Jam 4 pagi. Langsung kita. Nyiapin pakan goreng pagi, terus ini yang kelilingnya. Saya kan nggak bisa bawa-bawa, takut jatuh. Kemarin udah jatuh itu. Ah, kok bisa jatuh? Ya Allah, hati-hati. Saya pulang dari pasar, saya bingung, rumah saya rame. Ternyata rame. Jatuh. Akhirnya ibu sadar. Pulang dari pasar. Iya, maksudnya sadar setelah diapain? Dipijit kah? Apa dikasih minyak angin? Terus langsung. Oh, masya Allah, masya Allah. Mbak sehat-sehat ya, Mbak. Kan mau berangkat umroh, masa berangkat umroh? Harus sehat, Mak. Iya, Mbak. Ya Allah, Mbak. Tapi siapin semuanya. Maaf ya, Kak Ici, ya, cuma nonton doang. Mbak mau pakai lipstik saya, Mbak. Boleh, Mbak udah cantik. Tapi sini aku pakaiin lipstik, Mbak. Tadi mau pakaiin Raisa, cuma Raisa masih terlalu kecil, terlalu muda. Izin ya, Mbak. Izin ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Ih, si cantik banget. Sampai sini, Mbak. Ih, cantik. Gak punya gigi. Bukan gigi, Bunda kan di bibir, Mbak. Bukan gigi. Senyum, cantik tuh. Merah tuh bibirnya, cantik banget. Gak apa-apa. Semua manusia pasti akan kehilangan gigi, kehilangan apa gitu. Yang penting harus bersyukur dan berbahagia lahir batin. Raisa terus menjadi anak baik, jadi anak soleha, anak pinter. Amin. Menurut versi Raisa. Terus menjadi kebanggaan kedua orang tua. Insya Allah apa yang dicita-citakan terkabul. Amin. Putri Indonesia itu, no? Raisa tuh, kenean. Ini Raisa, iya, itu Mbah. Iya. Mbah cakep ya. Pas itu Raisa kecil tuh udah kayak dibilang ini anak Cina Betawi. Iya, benar si Pit. Mbah romantis banget. Romantis banget. Iya. Bu, makasih udah nganterin pulang, udah sampai nganterin sini. Ya Allah, buat makasih Kak. Buat jajan di sana. Aku ya sekalian Allah pamit ya. Biar berkah Kak. Amin. Ya Allah, amin. Allah, makasih Kak Ici. Tidak di perjalanan ya, ntar langsung diurus sama tim kita. Oke, makasih. Izin pulang ya, Bu. Sehat ya, Kak Ici. Iya, amin ya Allah. Rezekinya ya Allah, Kak Ici. Amin. Ya Allah. Amin ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.